Pendidikan lahir untuk semua orang. Ibarat sebuah rantai makanan, berawal dari sebuah buku yang senantiasa memberi banyak ilmu. Dibagikan ke seluruh penjuru untuk anak-anak yang akan menjadi masa depan bangsa dan kelak ikut mengabdi, mencerdaskan generasi baru. Demi meningkatkan mutu yang baik untuk pendidikan anak bangsa, UGM PRESS terus berusaha menerbitkan buku yang berkualitas dengan proses seleksi naskah yang ketat tanpa mengedepankan profit yang hebat. UGM PRESS ini didirikan untuk mengembangkan pendidikan dan juga pengabdian masyarakat lewat penerbitan buku-buku karya peneliti UGM ataupun masyarakat secara luas. Saya kira ini merupakan, kalau digabung, itu merupakan satu kekuatan tersendiri untuk membangun bangsa dari sisi pendidikan. Konsisten merupakan hal terpenting yang terus dipertahankan oleh UGM PRESS. Berdedikasi, mengabdi, dan membekali pembaca dengan buku yang syarat akan ilmu menjadi tujuan yang sangat bermutu. Saat ini, UGM PRESS menggagas dibentuknya komunitas baca lewat kampanye Ayo Beli Buku Asli. Karena dengan meningkatnya pembelian buku asli, diharapkan berpengaruh pada kepentingan produktivitas para penulis buku. UGM PRESS adalah media yang menyalurkan produktivitas menulis saya, dan dengan demikian saya ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersama UGM PRESS, saya berharap buku-buku saya dapat dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang dengan demikian saya ikut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Buku sebagai senjata untuk meningkatkan mutu kecerdasan anak bangsa. UGM PRESS sebagai penerbit kelas dunia yang mandiri dan terus konsisten berdedikasi untuk kepentingan serta kemakmuran bangsa, khususnya di bidang pendidikan. UGM PRESS itu teman pendidikan. UGM PRESS memberi akses pengetahuan kepada masyarakat luas. UGM PRESS sebagai gudang ilmu. UGM PRESS dengan alamat www.gmup.ugm.ac.id. Untuk produk e-book, UGM PRESS bekerja sama dengan PT Telkom melalui rak buku Qbaca dan mobile apps moco.co.id. UGM PRESS akan terus meningkatkan mutu produk-produk buku, melakukan seleksi naskah secara ketat tanpa mengedepankan profit yang hebat. Dengan cita-cita menjadi badan usaha berkelas dunia yang mandiri dan berdedikasi tinggi untuk kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. Menjadi mitra utama mendidik bangsa adalah yang akan terus UGM PRESS banggakan.